Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Maulana dari kelas 11C absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi matriks. Jadi yang diketahui itu ada bayangannya, bayangan parabolanya itu ya sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5, lalu ada matriksnya 0, 0 plus 3, 2, 0. Yang ditanya adalah awal mulanya sebelum terjadinya bayangan. Jadi langsung dijawab, x aksen, y aksen sama dengan a, b, c, d dikali x dikali y. Jadi ini dibalik ke sini, jadi yang di belakang jadi pindah ke depan. X y sama dengan a b c d inverse dikali x aksen dikali y aksen. X y sama dengan, jadi kalau matriks ini jadi kita pakai matriks yang di atas yang tadi. 0 min 3 dek, 0 min 3 2 0 inverse x aksen y aksen. Karena ini inverse otomatis ada kayak apa gitu. Lalu ini dibalik, karena sama-sama 0 jadi nggak usah dibalik. Lalu ini sama-sama dikasih min, karena ini min dikali min 3 sama dengan 3, lalu min dikali 2 sama dengan min 2. 1 per 0 min dikurang 6, dikurang min 6 dikali x aksen dikali y aksen. 1 per 6 dikali 0 sama dengan 0, 1 per 6 dikali 3 sama dengan 1 per 2, 1 per 6 dikali min 2 sama dengan min 1 per 3, lalu 1 per 6 dikali 0 sama dengan 0 aksennya, x aksennya aksen. Jadi ini baris dikali kolom. Jadi 0 dikali x aksen sama dengan 0, terus 1 per 2 dikali aksen. X sama dengan 1 per 2 ya aksen. Jadi baris kali kolom ini. Terus lanjut dengan y yang bawahnya ini sama kayak tadi baris kali kolom. Jadi min 1 per 3. Min 1 per 3 dikali x aksen, terus 0 dikali y aksen sama 0. Jadi y sama dengan min 1 per 3 x aksen. Itu dimasukkan ke dalam soalnya, yaitu y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Y dari sini jadi min 1 per 3 x aksen sama dengan x, x ada yang di atas ini. Jadi 1 per 2 y aksen dipangkat kuadratkan karena x nya kuadrat, terus plus 6 dikali 1 per 2 y aksen plus 5. Jadi hasilnya min 1 per 3 x sama dengan 1 per 4 y kuadrat plus 3 y plus 5. Thank you.